ini hari sangat istimewa untuk saya karena pameran ini pameran tunggal yang pertama. Untuk saya betul hari ini berasa panjang. Terus kemarin saya untuk persiapan tak konsentrasi penuh, jadi mau bicara apa itu sampai sekarang belum jelas. Jadi saya menulis kan sedikit ada cerita tentang pameran ini dan karya-karya. Tapi kalau langsung bicara itu agak kesulitan. Jadi saya sudah nulis dan anak saya Utami yang terjemahkan. Jadi mau lebih jelas akan itu akan nanti sudah. Oke, siap. Saya bisa panjang, cuma ucapkan terima kasih kepada semua teman, terutama Pak Sito yang memberikan kesempatan pameran ini. Saya terima kasih sekali. Terus komunitas KSPI dari Borobudur selalu support saya, selalu mendukung saya. Saya terima kasih Mas Wawan, Mas Medi, selalu membantu saya. Terima kasih. Terus teman-teman Jepang dari Jakarta, dari Bandung, dari Bekasi, saya sangat senang. Saya tidak mengharapkan sampai teman-teman datang dari jauh-jauh, tapi ternyata ini ada teman dari Jakarta. Saya senang. Terima kasih. Ada yang dari Borobudur juga. Ya, saya tidak bisa yang satu persatu, tapi pokoknya untuk semuanya saya terima kasih dan doakan untuk bahagia, sukses, sehat, dan apa ya, dapat rezeki banyak. Amin. 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 Ya, silakan menikmati pameran saya yang pertama, ya, yang tunggal yang pertama. Silakan menikmati. Terima kasih. Mohon maaf saya agak jelek bicaranya. Terima kasih. Terima kasih.